Tunggu lagi tak boleh. Kita dah tunggu. Saya bercakap nampak macam gurau, tuan-tuan. Tuan-tuan dalam hidup tuan-tuan tak pernah tengok Imam Mahdi. Saya tengok dah Imam Mahdi. Dia ambil pedang, dia pancung Dajjal, maka selamatlah manusia daripada fitnah tu Dajjal. Tiba-tiba selepas daripada itu, di mana nak lantik jadi imam, maka di situlah yang menjadi imam pada masa itu, Imamul Mahdi. Imamul Mahdi, Nabi kata, "Yuwa ti'usmu husmi wasmu abihi abi." Menamakan dia Imam Mahdi ni, nama dia sebagaimana nama aku, nama bapaknya sebagaimana nama bapak aku. Makna nama dia siapa? Muhammad bin Abdullah. Ada riwayat menyatakan dia daripada keturunan Al-Hasan, daripada sebelah bapanya, dan Al-Husin, kata setengah daripada sebelah ibunya. Mahdi ni dikatakan dia dijadikan imam, dan dia juga jadi pembela lah pada Islam. Cuma yang jadi masalah sekarang, kita sudah tunggu Mahdi dah. Masalah kita Islam tak disuruh tunggu Mahdi. Islam suruh kita beramal. Jangan duduk tunggu. Tunggu ni kadang-kadang lambat. Tunggu tu email. Waktu habis dah. Mayang lah. Tunggu lagi tak boleh. Kita duduk tunggu. Saya bercakap nampak macam gurau, tuan-tuan. Tuan-tuan dalam hidup tuan-tuan tak pernah tengok Imam Mahdi. Saya tengok dah Imam Mahdi. Itu kelebihan saya. Macam mana saya tengok? Saya jadi mufti wilayah. Ada seorang mengaku dia Imam Mahdi. Sungguh, saya cerita benar. Saya tak bohong. Mari naik atas. Temu saya. Saya tengok Imam Mahdi. Saya, Allah kata, ni Imam Mahdi. Orang Melayu. Daripada Indung. Tapi orang Malaysia, orang ada mengaku. Tuan-tuan tak ajar tengok Nabi tak? Saya tengok dah Nabi, Alhamdulillah. Dalam jaga tengok Nabi. Nabi kahar. Dia percaya kacang. Saya temu. Saya tak sayang. Mari tunggu aku. Saya bertobak dah. Saya tengok bagus dah. Cakap panjang. Tak cakap panjang lah. Gitu. Tapi nak ceritanya kadang-kadang, mudah orang manipulik. Ni sekarang ada sahabat-sahabat kita yang pergi ke Madinah, duduk di Madinah. Sebab jangka Mahdi akan muncul di Madinah. Jadi tunggu di Madinah. Ada. Kan baru ni kan masuk berita. Banyak manipulik. Mudah. Tuan-tuan tahu cerita kisah Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Bukan Kok Diang Kedah. Qadiani ni maknanya dekat dengan India. India. Dia belajar, dia tak cerdik. Dia tak cerdik. Dia belajar hidup Mekah lama. Balik Malaysia, balik Malaysia. Balik tempat dia. Dia jenis Pakistan, janggut panjang. Gini. Akhirnya mengaku jadi Imam Mahdi. Akhirnya mengaku jadi Nabi. Jadi Nabi Isa, jadi Nabi. Banyak pengakuan. Ulama India telah tolak dan telah kemukakan hujah-hujah banyak, termasuklah Maulana Abil Hasan Ali Al-Hasani Nadwi. Cerita dia mati, dia bawa ajaran dia satu je. Ajaran dia mubahalah. Musuppah, kalau aku salah, mengkata aku salah, kalau musuppah mulaknat dirimu. Kalau aku tak salah, mu mati ataupun aku mati. Supah itu tak mau. Dia panggil mubahalah. Akhir sekali datang seorang ulama namanya Sanaullah. Ulama yang soleh. Dia kata, "Jom kita mubahalah." Dia ajar. Ulama ni Sanaullah ni pergi mubahalah. Masing-masing melaknat diri kalau betul kalau salah. Tak berapa lama dia sakit, sakit dia teruk keluar jenis macam cecair. Dari tubuh macam kolera ke apa, sampai kepada tahap akhirnya sakit alih nak gerok, berok situ, kecing situ, bau teruk gini-gini, orang nak teruk mati gitu. Bila mati ni, orang bawa dia di atas keldai nak pergi tanam negeri dia tu. Berapa hari mayat tak ditanam. Dunia lagi Allah tunjuk lah. Takpelah, itu masing-masing kita doa biar
kita mati husnul khatimah tu je kita harap. Kita tak naklah cakap hak orang banyak sangat, tapi kisah tu memang berlaku. Baik.